saya Khodijah, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertahanan Kota Surabaya 2. Hari ini kami di Windham Hotel melaksanakan acara kegiatan sosialisasi penjagaan kasus pertanahan lingkungan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2. Acara ini dilaksanakan acara ini berangkat dari pemikiran para pemimpin kita di pusat, di tingkat kanwil, terkait banyaknya kasus-kasus pertanahan, sengketa konflik perkara yang tidak kunjung selesai. Namun ada yang baru, yang baru, yang baru. Jadi kami di bawah sebagai pelaksana tidak mungkin dengan segala keterbatasan kami untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Nah, dari sini ada pemikiran bahwa kita harus melakukan pencegahan. Acara ini dihadiri oleh juga para lurah, notaris dan PPAT, ada juga dari dinas-dinas yang terkait, yang menurut kami berperan, sangat berperan dalam melindungi produk kami, artinya sertifikat ini, karena bagaimanapun berhubungan dengan lurah, camat, notaris atau PPAT, ini yang menjadi bahan untuk dijadikan gugatan di pengadilan, sehingga apabila kami yang hadir pada hari ini pada acara sosialisasi ini sangat menurut peran masing-masing sangat berperan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pertanahan yang baru. Dari acara ini diharapkan bahwa kami yang hadir, lurah, camat, PPAT notaris maupun dinas jasa terkait senantiasa dapat melakukan upaya atau peran masing-masing dalam rangka pencegahan kasus pertanahan, juga menyampaikan aspirasi atau rekomendasi kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai perannya masing-masing untuk melakukan pencegahan kasus pertanahan sehingga tidak timbul kedepannya sengketa-sengketa yang baru.